video viral pada hari Minggu. Hari Minggu sekitar pukul 10:30 ya. Teman-teman semua sudah mengetahui di pos JLS, pos pam JLS di Ciwandan ada insiden, karena saat itu Polda Banten, Polres Cilegon sedang melaksanakan operasi Ketupat Maung 2021 secara terintegrasi. Artinya ada kepolisian, teman-teman TNI, Dishub, kesehatan sudah membuat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya, sudah meminta maaf kepada petugas-petugas yang melaksanakan tugas. Sekarang saatnya mungkin Ibu untuk bisa memberikan pernyataan di depan teman-teman. Terima kasih Bapak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya sebesar-besarnya kepada para petugas Dishub dan petugas kesehatan Kota Cilegon yang berjaga pada pos penyekatan di jalur menuju Anyer. Khususnya kepada pihak kepolisian dan seluruh masyarakat Indonesia, saya sangat minta maaf atas sikap dan perilaku saya yang pada saat itu meluap dan emosi karena diminta untuk putar balik. Padahal tujuan saya bukan untuk berwisata ke Pantai Anyer, melainkan menjenguk saudara saya. Saudara saya yang sakit, mohon maaf. Namun persyaratan yang diminta oleh petugas, saya tidak memenuhinya. Saya sangat menyesal atas perbuatan saya dan mohon kiranya atas perbuatan saya ini dimaafkan. Terima kasih.